Lebih dari satu pekan terakhir, para nelayan di wilayah kota Kupang dan sekitarnya hanya bisa menempatkan kapal maupun perahu mereka di kolam labuh tempat pendaratan ikan oeba karena enggan melaut. Para nelayan enggan melaut akibat terjadinya cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG Kupang menyebutkan, kecepatan angin rata-rata mencapai 30 knot, sedangkan tinggi gelombang antara 2 hingga 4 meter terjadi di perairan Nusa Tenggara Timur. Sekarang kalau kita nelayan ini agak ragu juga mau melaut ini, kadang mungkin. Jadi biar kita melaut juga agak merugikan kita punya pribadi sendiri. Karena cuaca tidak mengizinkan, ikan juga tidak begitu bermain. Jadi sekarang kita tahap dulu. Kurang sudah hasil kalau begini, cuaca buruk ini. Kalau untuk sementara masih melaut atau untuk sementara istirahat nih, Pak? Istirahat dulu. Dikasih izin layar. Tidak dikasih izin layar ya? Menurut para nelayan, mereka enggan melaut karena selain adanya peringatan larangan berlayar dari otoritas pelabuhan akibat dampak cuaca buruk, juga karena mereka tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar jika memaksa untuk melaut. Untuk mengisi kekosongan waktu akibat tidak melaut, para nelayan ini memperbaiki alat tangkap mereka, juga kapal maupun perahu yang sementara ditempatkan di TPI Oeba. Kalixtaus, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur.